Secara bahasa, masjid mempunyai arti tempat yang dipakai untuk bersujud, yang kemudian maknanya meluas menjadi bangunan khusus yang dijadikan orang-orang untuk tempat berkumpul menunaikan sholat berjamaah. Jika sebuah masjid umumnya mempunyai bentuk bangunan seperti itu-itu saja, ternyata di zaman sekarang ini desain masjid sangat beragam, bahkan ada yang sangat keren dan modern. Pemirsa, inilah 7 masjid dengan arsitektur modern di dunia versi On The Spot. Yang pertama adalah Masjid Islamic Cultural Center and Museum of Tolerance di kota Tirana, Albania. Pembangunan masjid ini telah ditunggu-tunggu oleh kaum muslim di kawasan tersebut. Sebab pembangunannya baru dimulai setelah menunggu 25 tahun, tepatnya pada 13 Mei 2015 lalu. Pembangunan masjid yang diarsiteki Bjarke Ingis Group ini juga nantinya akan dilengkapi dengan museum multiagama. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun masjid serta fasilitas lainnya ini berkisar 30 juta euro atau sekitar 446 miliar rupiah dan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun lebih. Bangunan yang berdiri di lahan seluas 20 ribu meter persegi ini bertujuan tidak hanya disiapkan bagi komunitas muslim saja, melainkan juga dapat mengedukasi masyarakat umum non-muslim tentang nilai-nilai Islam. Berikutnya adalah Masjid Permata Kolbu yang mempunyai penampilan seperti tulang rusuk yang menancap di atas tanah. Dengan kolom-kolom bangunan yang lurus, bangunan ini memperlihatkan ketegasan dan kekokohan dari masjid yang mulai dibangun pada 2013 lalu. Masjid dengan warna dominan putih ini berdesain khas yang membuatnya tampak mengerucut ke atas. Sehingga pada malam hari, masjid ini akan terlihat eksotis dengan lampu-lampu kuning di sela-sela tiap sekat dinding. Masjid dengan menara bergaya modern yang terletak di dalam kompleks perumahan Permata Mediterania Jakarta Barat ini sudah mulai bisa digunakan. Ternyata masjid rancangan Mahadianto Architectural Studio Mas ini juga sering didatangi oleh muslim dari luar kota. Mereka ingin mencicipi keindahan masjid indah ini. Wah, keren sekali ya pemirsa. Masjid di Dubai, Uni Emirat Arab ini bernama The Vanishing Mosque. Masjid hasil rancangan dari Rux Design ini menjuarai lomba desain internasional yang diadakan pada 2009 lalu dalam kontes desain S-Reform Volume 2 untuk kategori bangunan masjid. Desainnya terlihat unik dan tak lazim karena mirip dengan sebuah plaza terbuka. Setiap orang bisa masuk tanpa merasa berada dalam bangunan. Para pejalan di jalan di sebelah masjid bisa melihat jemaah sedang beribadah di dalamnya. Desain masjid ini menampilkan sebuah kolam tempat berwudu yang berada di bawah segitiga bangunan ibadah yang terbuka dan dikelilingi oleh bangunan di sekitarnya. Jejeran tiang dan pelengkung di kedua sisinya memiliki dimensi yang terus mengecil ke arah kiblat atau mihrab. Masjid Halide Edip Adivar di Istanbul, Turki mempunyai tampilan simpel, yakni bangunan kotak putih dengan efek pixelate dan desain pencahayaan yang menjadikan masjid ini ibarat lentera di malam hari. Masjid rancangan Menki Architects ini memiliki jendela berbentuk geometris, bukan kotak seperti biasa. Kompleks masjid dengan bangunan pendukungnya ini mempunyai area tersisa di sekeliling bangunan utama masjid yang didesain sebagai taman terbuka.
Fasilitas parkir bawah tanah di masjid ini dibangun untuk mengurangi masalah penumpukan kendaraan yang nantinya bisa menyebabkan kemacetan ketika sholat Jumat dan sholat di hari raya. Berikutnya adalah Masjid King Abdullah Financial District yang mirip dengan Masjid Al-Irsyad di Kabupaten Bandung Barat. Kesamaan di kedua masjid ini adalah bangunan keduanya berbentuk kubus serta mempunyai celah-celah di dinding masjid yang didesain untuk memunculkan kesan cahaya indah saat lampu di dalam masjid dinyalakan. Bedanya, masjid yang dirancang oleh FX Wall Architects ini dikelilingi oleh kolam-kolam air di keempat sisinya. Eksterior dengan warna monokromatik berupa hitam dan putih adalah perwujudan bahwa bangunan masjid ini bergaya modern kontemporer, sehingga orang-orang mungkin tidak menyangka bahwa adalah rumah ibadah umat muslim. Selain Masjid Halideh Edip Adifar, Turki masih mempunyai proyek pembangunan masjid raksasa bernama Masjid Kamlika. Masjid di atas Bukit Kamlika ini didesain oleh Tuncer Çakmakli Architects yang diwakili oleh dua arsitek perempuan yaitu Bahar Mizrak dan Hayriye Gultotu. Masjid dengan anggaran 50 juta lira Turki atau hampir 90 miliar rupiah ini disebut sebagai masjid anti-diskriminasi bagi kaum perempuan. Masjid ini akan memiliki tempat terpisah untuk bersuci, serta lorong khusus untuk sholat bagi perempuan. Selain itu, ada juga ruangan khusus penitipan untuk para wanita yang membawa anak-anak. Masjid Kamlika juga akan menyediakan area khusus bagi penyandang cacat, galeri seni, dan museum Islam, perpustakaan, dan yang tak kalah penting adalah area parkir mobil untuk sekitar 3.500 kendaraan. Terakhir, ada arsitek asal Italia bernama Paolo Finturella yang merancang Masjid The Wall Dome di Pristina, Kosovo. Masjid modern ini ramah lingkungan serta nyaman bagi penghuninya. Sang arsitek menggabungkan dua elemen utama masjid, yaitu kiblat dan kubah. Uniknya, ada yang berbeda dalam peletakan kubahnya. Kubah tersebut tampak seperti kubah horizontal yang mengarah tepat pada kiblat. Tak cuma itu saja, hampir semua bagian wall dome, baik itu guratan-guratan dan lengkungan di sekujur permukaan bangunan, juga didesain mengarah ke Mekah. Karena itulah, guratan dan lengkungan ini tidak hanya memiliki fungsi estetis, tetapi juga berfungsi sebagai penanda arah kiblat. Dan pemirsa, itulah 7 masjid dengan arsitektur modern di dunia versi On The Spot. Ingin mengunjungi masjid-masjid modern seperti tadi? Percayakan dengan Traveloka. Traveloka adalah aplikasi booking tiket pesawat dan hotel nomor 1 di Indonesia yang akan membantu kamu merencanakan mudik hingga extend liburan setelah Lebaran. Apalagi sekarang, kamu bisa pesan dan membeli tiket pesawat kapan saja dan di mana saja hanya dengan menggunakan smartphone. Sehingga keperluan mudik ataupun extend liburan Anda dapat dipersiapkan dengan mudah dan bebas repot. Pembelian tiket pesawat